Dua komunitas Islam di Ambon, Maluku membagikan ratusan paket makanan secara gratis kepada warga kurang mampu. Tim Sahabat Sedekah dan Relawan Muslim melaksanakan agenda Jumat Berkah di depan Masjid Al-Fatah, Jalan Samratulangi dan Amsangaji, Kota Ambon. Berjumlah 300 nasi bungkus, paket makanan menyasar kepada pengayuh becak, sopir angkot, ojek dan para pejalan kaki. Selain ke jalan-jalan, tim Sahabat Sedekah dan Relawan Muslim Ambon juga menyediakan paket makanan gratis di sejumlah panti asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sahabat Sedekah Jemaah. Jadi kami itu punya kegiatan setiap Jumat berbagi makanan di posko kami di sini di MB Samratulangi untuk para jemaah, anak-anak jalanan, tukang becak, terus sama tukang-tukang ojek, hanya siapapun yang ingin berbagi bisa datang ke posko kami, membawa makanan segala macam dan bisa juga uang nanti kami berikan makanan untuk berbagi. Terus sedekah ini juga bukan hanya di sini aja, kami juga berbagi setiap Jumatnya di semua panti asuhan di Kota Ambon. Jadi setiap Jumat itu berpindah-pindah. Alhamdulillah, sudah hampir 3 tahun lebih kegiatan ini tetap dilakukan. Jadi kegiatan kami itu setiap hari Jumat ya sahabat, insya Allah berkah dari istri kamu. Dengan adanya sedekah Jumat berkah, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda lainnya untuk saling berbagi kepada warga kurang mampu. Dari Ambon, Maluku, Usama Al-Muluk, Tawaf TV.